Assalamualaikum, salam jumpa lagi dengan saya Bang Yanto, salam satu bimbar rekan-rekan yang ya sampai saat ini masih menyempatkan waktunya ya buat lihat tangan saya kali ini ya. Ekestes, hari ini saya mungkin nggak nge-review ekest ya, tapi hari ini saya mau review manfaatin barang bekas yang bisa dipakai buat tempat diecast ya. Ini sengaja lok itu bongkar-bongkar itu ya, servis lok itu, pernah servis saya dapat bekas filter udara nih, bekas filter udara ya, filter udara tuh bekas ada mereknya mobil KTB ya. Sama juga tidak berlian tadi mobil apa sih, kayak X Mitsubishi ya, nomor partnya masih ada. Ini tadi bekas filter udara tadi ini penuh nih, penuh sama elemen filter udaranya ya, penuh ya. Pelan-pelan saya cabutin satu-satu air kosong, nyata oke juga sih buat display ya, buat tempat diecast ya. Ya versi saya sih ya, terus aja kalau misalnya ada yang lebih bagus lagi, nggak usah sih, baterai manfaatin barang yang masih bisa saya pakai ya. Karena bentuknya unik aja, ini sih biasa ya, standar bukan unik, cuman yang lebih unik lagi ya nanti kalau misalnya ada lagi ya saya akan abadikan ya. Ya ini ya bentuknya, ini bekas, ini masih ada elemennya, masih ada sih kelihatan. Ya inilah, saya lagi coba cari-cari ya apa yang bisa digunakan, dipakai buat barang, buat display di apa deket saya belum ada nih buat naruhnya, sementara belum ada ya. Agak lagi saya pikir ya, apa dari kayu, ada kayu mungkin ada ya, kayu dari mika ya ada, saya coba dari ini apa X filter udara, cuman mungkin kayaknya perlu di-skat lagi nih ya, kalau misalnya ini perlu tambah lagi kayaknya sini ya, jalur lagi, satu ruas lagi, jadi bisa muat banyak ya, kira-kira penampakan kayak gini ya. Contoh ya, saya taruh tuh. ya jadilah kira-kira penampakannya. Wah, muat dua mobil ya. Ya masih muat sih, satu lagi tuh di atas ya, sementara ini ya gini lah kira-kira. Oke juga sih ya, tinggal tutup belakangnya aja ya, tambahin tutup belakangnya aja ya. Ya inilah jadinya, mungkin muat sekitar ya 6 ya, tapi kalau misalnya kita tambahin lagi ya, satu strip lagi sini ya, mungkin bisa muat lebih ya, 1, 2, 3 ya, lumayan lebih banyak lagi ya. Ya sementara ini sih ya, ya mungkin buat ada rekan-rekan yang pengen manfaatin barang yang bisa dipakai, silahkan apa aja ya, bebas. Kalau saya sih sementara filter udara, bekas filter udaranya unik sih, boleh ya. Ya mungkin kalau misalnya nanti ada yang bentuk yang bulat, saya akan coba ya, sementara ini oke juga sih ya. Tinggal belakangnya kasih tatakan. Wah keren juga ya, ya gitu. Sayang ya, buat contohnya mobil nggak banyak, cuma ada 5 saya keluarin, yang lainnya masih saya taruh di lapak di bus. Ya inilah sedikit uraian saya mengenai pemanfaatan barang bekas ya, yang bisa dipakai untuk tempat display diecast. Ya mungkin kalau ada teman lain yang mungkin mengkreasikan dari apa, mungkin dari bambu atau mungkin dari kayu, ya silakan aja. Kalau saya sih sementara ini oke juga sih ya penampakannya ya, tinggal kasih belakang ya, mungkin entah mika warna-warni atau mungkin putih atau mungkin bening, nanti saya pikir nanti ya, sementara ini aja. Ya, sedikit
info atau review saya mengenai pemanfaatan barang bekas ya, yang bisa dipakai untuk display atau tempat daripada dekes. Ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan yang telah memberikan subscribe-nya kepada saya, karena subscribe itu merupakan semangat buat saya tetap eksis ya di dalam info dekes-dekes yang saya punya itu saya dapat. Ya, sementara ini aja sedikit ulasan saya mengenai pemanfaatan barang bekas. Next, kalau ada lagi ide-ide lain akan saya tuangkan melalui video. Salam dekesters. Assalamualaikum.